submit your assignment, your first coursework. So then I hope today you all dah apa kita kata dalam progress yang baik lah eh. Mungkin dalam at least 75% ke eh. Ramai jugalah yang dah dalam 80% siap. Dan ada dua kumpulan yang sudah hantar pun minggu ni. Sekejap. Sekejap eh, bagi saya ambil attendance dulu. Suruh dia semayang dulu. Okay, Hang Dong ada kan kejap? 4, 8, 9, 10, 11. 11. Ramai lagi yang tak masuk? Kejap lagi lah eh. Sambil tu lah saya tanya juga. Nanti semua dah masuk, saya baru ambil attendance ya. Okay, kepada semua ketua kumpulan lah eh. Cuba bagi sikit feedback lah kepada saya. Ataupun ada menghadapi masalah apakah. Setakat inilah semua kumpulan-kumpulan yang lain saya lihat kebanyakannya dah start menulis. Tadi saya dah beritahu dalam 70% ke atas lah eh. Kadar siap. Ada jugalah yang 50-60% ya. Sebab ada interview yang tak dapat buat lagi. So tak apa, minggu depan adalah last, kita mungkin ada sempat lagi. Kau. Sekejap lah. Tak sampai 145 dia tak sampai kan, bagi tu. 145. Okay, semua dah masuk ke ni. Right, kumpulan pertama ni siapa dia ada sorry. Wong Chung Yi. Macam mana Chung Yi? Is everything okay? Boleh bagi report dekat cikgu? Kalau nak cakap berapa persen atau ahli dia, kalau dia belum masuk boleh ahli dia juga boleh beritahu. Hello. Okay, tak apa cikgu pergi, you nak tunggu ketua juga. Okay, I tunggu kepada I pergi kepada Ho Heng Dong lah. Heng Dong, boleh bagi cikgu feedback. Dah siap itu the move on. Nak proceed to writing. Okay, dah masuk stage writing ya. So yeah. Tapi dah mula ke sedang buat draft sedang. Dia? Sedanglah. Alright. Okay. Yeah. Sekejap, buka sekejap lah. Ya. Oh, maksudnya alright. Okay. Alright. Dah ada juga. Alright. Okay. Sedanglah eh. I assume you all buat dekat draft lain, nanti baru transfer lah dekat sini. Okay, good. So temubual semua pun dah habis kan? Saya nampak dekat sini. Yeah, okay, betul. Ada pelajar tanya saya, cikgu macam mana nak masukkan link video temubual tu. You just boleh letak dekat apa nama kita kata, hyperlink kan dia. Tahu kan nak buat macam mana kan? Klik yang benda ni. You letaklah dekat sini. Example lah, you dah letak dekat you punya Google Drive kan. Dia punya video rakaman tu. So next you just highlight sini. Contohlah video rakaman mana-mana lah. Contoh ini adalah link, ini imagine lah contoh ni video rakaman punya link yang kamu dah simpan kat drive kan. Lepas tu kamu copy dia punya link tu and then just click sini lah. Dia tutup je macam ya. Okay. Then I think all of you know lah. Klik yang klik ni and then paste sajalah. Contoh. Right? Okay. Yang lain pun buat yang sama. Satu, dua, yang lain pun kita kena. Tiga. Okay, good. Alright. So kumpulan Hang Dong, saya consider semua maklumat dah ada. Tinggal nak writing untuk menulis lah. Okay, kumpulan yang seterusnya ialah siapa? Yihang. Kuah Yihang. Yihang ada? Ada. Yes, Yihang. Mana? Cikgu, kami punya sudah siap. Sudah siap, maksudnya penulisan semua habis dah. Cikgu dah check, cikgu dah, you dah ada tag cikgu untuk semak, last semak. Itu originality.
Oh, okey okey okey, cikgu dah, cikgu dah. Kumpulan yang dogong ni sedara saya dah semak, bagus. Alright. Lepas tu tinggal originality report kan? Betul kan? Yang tu kan cikgu itu, itu originality cuma copy and paste. Macam mana? Yeah. Oh, okey, nak tahu macam mana dia punya bentuk dia kan? Okey, kejap saya show satu example eh. Nanti semua yang cikgu komen-komen benda semua tu, you just resolve sajalah. Okay. Oh, dia punya ni. Tak boleh startkan sikitnya. Oh ya, yeah. Please, can you please yang dia punya tajuk tu tolong italic kan, boleh tak tajuk? Tajuk. Yang mana satu tajuk dia ni? Nanti tengoklah tajuk dia, italic kan. Ni memang tak ada version bahasa Melayu dia lah kan? Tak apalah. Macam ni. Tapi tak apa. It's okay. Ada hari tu bagi tahu saya kan. Ni macam ni. Klik je. Tak apalah cikgu punya kan. Okay. Nanti you klik tu je lah, accept ya. Mana? Okay. Semua dah alright, bagus. Ni dah siap lah semua dah ni kan. Okay. Link semua dah masuk. Nak paste macam ni pun boleh je. Okay. Ni sudah? Okay, betul lah ni. This is the correct one lah, how you screenshot the originality report and then paste kat situ. Okay. So, is it you dah already click the, apa tu, you dah turn in? Belum lagi. Belum, okay. But bagi saya setakat ni semua okay lah. Cuma tu tadi, saya minta apa tadi tu? Italic tadi kan, tu je lah. Yang lain semua okay dah, rasanya. You boleh check one round yang cikgu bagi tahu suruh. Ni pun italic lah. Perkataan yang dalam, bukan dalam bahasa Melayu dan italic. Okay. Thank you kumpulan Nihan. Okay, Cungi punya kumpulan. Semua okey tak? Kalau dia tak masuk lagi, boleh je ahli lain bantu bagi report. Hello. Hai. Hello. Kita kat sana. Okay. Siapa tu? Sekatat ni temu buah sudah siap 3 orang. Lepas tu sampai sekarang kita tengah buat draft. Okay, dah start menulis ya. Yeah. Right. Okay, nanti sambil-sambil tu juga saya ingatkan pada kamu juga macam apa kita kata in-text citation lah yang ada pelajar sebelum-sebelum ni yang hantar minta saya tengok one round kan. Diorang tertinggal tu lah in-text citation dengan kenyataan di mana hasil tu dapat daripada temubual. Okay, lepas tu macam okay, jumlah patah perkataan sebenarnya you all boleh apa tu kira tu kan, start daripada pengenalan sampai kesimpulan saja tau. So contohlah ambil kumpulan ni kan, pengenalan tadi sampailah bahagian kesimpulan. Okey, contohlah ni kalau dah siap eh. Apa ni? Oh, tu perbincangan you all eh. Okey, nah. Kalau ada tag cikgu tak terbaca bagi tahu. Okey. Contohlah sampai sini ada, you boleh pergi kat tools and then word count eh. So kat sini ambil yang ni lah. Words ni berapa eh? Then apa tadi, okay, contoh macam kenyataan yang macam ni, okay, that's good. Contohnya diambil daripada mana-mana sumber, so tuliskan macam ni. So this is in-text citation lah, and then berdasarkan temubual dengan, okay, ni saya tahu diambil daripada temubual. Boleh tak letak nama penuh dia kat sini? Bun apa-apa-apa semua eh. Permulaan tu bagi nama penuh saja. Tapi jangan risau, walaupun dia ada 3 patah perkataan ke kan, kalau nama orang ni kita consider satu saja. Lepas tu kalau terlebih sikit-sikit tak apalah. I assume yang in-text citation ni kita tak kira. Right? Okay. Ni nanti debit 603 patah perkataan. Okay, kumpulan ni pun dah okay dah. So saya boleh consider yang lain-lain ni nanti resolve lah All the 3 groups dalam proses menulis lah Kejap ya. Oh, Meh, kejap Meh. Sini Meh. Sini kejap. Kat bawah. Cakap sekejap. Hello. Hello, Cik Na.
Femi dah nyanyi-nyanyi dia punya apa nama. Sorry, biasalah ni kan hari Jumaat dah budak nak pergi sekolah, van tak sampai. Okay, sambung balik. Apa tadi? So kira tiga-tiga kumpulan saya lihat progress adalah baik. So teruskan. Hantar nanti sebelum pukul 11.59 hari Jumaat lah minggu depan eh. Okay, now. So jika tidak ada apa-apa persoalan lagi, saya mungkin boleh sambung dengan tajuk Tamadun Melayu kita. Right. Tajuk Tamadun Melayu yang bersangkutan dengan pandangan semesta. Okay. Belajar dah. So pandangan semesta ni kalau kita lihat sebenarnya selepas kehadiran Islam dia terserap dalam kalau yang first kita cerita minggu lepas adalah kesan masa zaman Kesultanan Melayu Melaka tu sendiri ya. Tapi kesan dia adalah yang berlaku pada hari ini keseluruhan cara hidup orang Melayu. Dan I aware you semua ada dekat sini. Okay, siapa yang tak ada ni? Hai. Boleh bantu cikgu tak tengok siapakah yang tak datang hari ni? Cepat tolong bantu sekejap. Hamdong ada kan? Adalah saya ni juga. Jumin ada, Hanziang tak nampak. Kalau ada serius eh? Wei Hong tak nampak. Wei Hong ada? Okay, sorry. Melin tak nampak. Juan. Juan Hanjan. Mana macam? Oh, asal Azim, sorry. Tertutup kat sini pula. Okay, lipat 12, 13, 14, 15. Hanjan ada, Melin ada. Juan. Duan tak ada, saya tak nampak. Kalau, okey ada. Kuah Iham. Okey ada Soyan Chang tadi kan. Soyan Chang. Ada. Oi, say yes lah. Xian. Okey. Tio Leong Ho. Tio. Okay. Leong Ho banyak betul tertinggal kerja. Saya dah bagi remind, saya tulis kat situ. Sebab saya nak close dah soalan tu, so saya tulislah tidak terjawab anda saya dah return zero. Yo Yiji, tengok nanti tengok ya kerja ya. Wong Chung Yi, Tashin ada, Chung Yi tak nampak. Wong Chung, okay, Yong Weng Liang. Okay, Yong Chi ada. Okay. Ni yang cikgu tak nampak, Wong Chung Yi ni. Mana dia? Wong Chung Yi. Mana eh? Ni. 4 kali 12, 13. Kejap. 4 kali 3, 12. 15 cukup ni. Chung Yi. Plus, nampak tak dia? Kan? Betul tak? Dia tak ada. Class, help cikgu please. Wong Chung Yi. Okay. Tapi kat sini ada Chia ada. Yes, ada. Yang Chia ada. Ni yang Wong Chung Yi ni aku dekat mana?
Kalau ada orang kadang kita tak perasan apa kan. Tapi kan saya tengok kat sini ada 15. Tu ada dua account kat situ. Okay. Siapa yang ada dua account kat sini, Bib? Takutnya ada dua, ada orang lain ke apa ni? Yancang. Oh, Yancang ada dua ni. Patutlah, Doi. Ha? Tu Cungi tak ada. Eh, saya tak klik je ni. Eh? Okeylah. Sama balik kelas. Okey, dalam pandangan semesta yang pertama kita pergi kepada konsep akidah kelas. So dalam konsep akidah ni adalah berkaitan dengan asas pandangan semesta yang pertama, iaitu berteraskan kepada akidah Islam, iaitu konsep keimanan dan ketakwaan kepada Allah, iaitu patuh kepada suruhannya, di mana semua konsep yang masa kita belajar dalam pandangan semesta tamadun Melayu, iaitu yang keimanan, kekuasaan, kemanusiaan, semua tu kelas adalah diserapkan dalam tamadun Melayu. Konsep akidah, akhlak, syariah semua tu masuk. Sama je. Eh? So, jadinya dia kira macam konsep penyerapan atau asimilasi lah. Atau kita kata Islamization of the Malay culture. Eh? Next. Yang kedua adalah taat sultan ataupun hormat pemimpin. So dalam konteks yang selebihnya kat sini, ini dalam konsep konteks hubungan dia dengan Tuhan lah. Eh? Iaitu buat sesuatu for the sake of Allah. And then yang taat sultan, taat ibu bapa kepada masyarakat semua ni, iaitu kita boleh kira dalam konsep akhlak yang disesuaikan dalam konteks tamadun Melayu. Kalau kita tengok kat sini kan, last time saya ingat ada pelajar buat perbandingan antara pandangan semesta tamadun atau pandangan semesta Melayu, pandangan semesta Melayu selepas Islam dengan Confucianism, empat hubungan. Lima hubungan. So kalau kat sini kita tengok kan, bendanya adalah berkaitan hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, hubungan dengan ibu bapa, dengan saudara tua, saudara muda, dengan antara suami isteri semua kan. So dalam Confucianism pun dia ada juga konteks tu. Sebab Confucianism juga berkait rapat dengan konsep etika dan moral kan. Yang dia ada lima hubungan wucang. Bapa dengan anak, suami isteri, antara masyarakat, antara tua dan muda, raja dengan raja dan pegawai, lagi satu antara sahabat. Perkara tu juga berlaku dalam tamadun Melayu, macam contoh hormat kepada pemimpin ni sebenarnya dah berlaku sebelum lagi kehadiran tamadun Islam, iaitu masa zaman animisme dengan zaman Hindu-Buddha, mereka sendiri ada ketua lah, walaupun ketua mereka tu adalah dipanggil sebagai Dewa Raja masa zaman Hindu-Buddha, tidaklah merujuk kepada penyembahan Tuhan dalam Hindu-Buddha tu bila setelah kehadiran Islam ni. So dia ambil values taat tu yang dikekalkan ataupun apa kita kata hormat kepada pemimpin. Sebab dalam Islam sendiri dah diajar bahawa ketua perlu dihormati dalam konsep akhlak ataupun adab terhadap pemimpin. Nombor tiga, berpegang pada adat resam dan pantang larang kelas. Tidak dinafikan yang kita belajar masa last week, iaitu orang Melayu ni antara dia punya sikap dia adalah dia menghormati, dia menerima pembaharuan, tapi dalam masa yang sama dia tetap mengekalkan adat resam dan pantang larang mereka. Tapi pada zaman dahulu, masa zaman sebelum kehadiran Islam, konteks pandangan semesta adat resam dengan pantang larang adalah berteraskan kepada animisme, kepercayaan animisme yang berbentuk mistik dan juga Hindu-Buddha. So jadi elemen-elemen tersebut, mana yang tak sesuai dengan Islam dibatalkan. So mana yang selagi sesuai dan tak merosakkan akidah, kepercayaan, so yang tu boleh. Ada banyak aspek, contoh dalam perkahwinan, kematian dan sebagainya. If we talk about perkahwinan, macam contoh kita pernah lihat kan persandingan orang Melayu yang mana mereka ni menggunakan kalau kita nampak konsep mereka banyak lebih kepada Hindu-Buddha. This is persandingan. Dah lama juga dilakukan apa kita kata tradisi ni. Dan tidaklah dibatalkan sehingga kini even though dia tidak ada dalam ajaran Islam. Nah, now the thing is, bila Islam tu datang, barulah hadirnya konsep akad nikah. So akad nikah ni adalah satu proses macam perjanjian macam tu lah. You pernah nampak kan Jadi dia punya tukang juru nikah ataupun parents tu sendiri yang menikahkan anak dia. So tanpa unsur ini, tidaklah sah perkahwinan tersebut. Selebihnya tradisi nak buat benda tu boleh selagi tak bercanggah dengan Islam. Bercanggah maksudnya as long as not contradict ataupun contrast to the Islamic teaching. So number two is macam contoh adat
menepung tawa ataupun merenjis air mawar dengan beras kunyit. So tradisi ni juga adalah dari tamadun India, Hindu-Buddha. So jadi masa tradisi ni di sprinkle, direnjiskan air mawar. Semua sana okey dengan saya? Tadi siapa tadi dah masuk tak? Wong Chung Yi. Chung Yi. Panggil tolong please. Someone tolong panggil Chung Yi. Adik-adik. Panggil Chung Yi tolong. Okay, menepung tawa dia ada macam apa kita kata ini tembaga yang diukir dalam botol ni dia ada apa tu ni? Ni apa ni? Ni pula air mawar. Lepas tu ini dia letak dekat dalam-dalam ni beras kunyit, and then dia ada ini beras kunyit, ini beras biasa. Lepas tu ini ada tepung sikit lah letak kat dalam air tu, and then this is bunga rampai. So nanti dia akan macam ni, renjis. And then just hari ni plus tradisi ni hanyalah sekadar untuk meraikan pengantin saja, tak lebih daripada tu. Macam kalau dulu dia ada macam light spell, ada doa jampi-jampi oleh bomoh kan untuk memastikan pengantin tu bahagia. So now it is changed to the Islamic concept, like the recitation of the doa by one of the pious man atau ustaz. Okay, so yang tradisi tu dilaksanakan just sebagai meraikan pengantin saja. Okay, dia tinggal substance dia saja, plus perkara tu saja, values yang animisma, mistik semua tu buang. I hope you understand. Supaya tak berlaku kekeliruan. Sebab pada hari ni kadang-kadang orang confused. Macam orang kata, adakah apa kita kata tradisi mereka tu merujuk pada mereka penyembahan aspek yang lain selain daripada Tuhan Allah kan. So jadi kita tak nak berlaku kekeliruan tu. Kadang-kadang ada juga argumentation kelas berlaku. Cuma we in Malaysia, which is banyak kaum kat Malaysia ni, kita harap dari apa, dari sudut yang dijelaskan dalam banyak medium, media elektronik semua, kita harap semua kaum faham lah. Next, ada lagi macam contoh sudut tari. Selagi ia tak bersanggah dengan hukum Islam dan selagi itu dibolehkan, tapi jika lebih kepada perkara yang tahyul, so sebaiknya dielakkan. Siapa nak order makanan ni? Okay. Mana dia? Tengok tak apa-apa. Okay. Lah, sambil tu boleh tolong raise up your hands for a while, everyone. Tolong raise up sekejap. Okay, thank you, Leong Ho. Yong Chi, Rashad mana? Iji? Chie mana ni? Yong Chi, panggil Rashad. Rashad ni bagaimana ni? Rashad kita mana? panggil Rashad. Panggil Chie, panggil Abel tu. Cukup panggil dah Abel tu. Bip. Ni Yong Chi. Astaga. Okay. Apa tadi? Ulit mayang. Okay, dalam tarian ni kan kalau kita nampak dia ada unsur-unsur mistik. Ada selain daripada tu adalah tarian kuda kepang. Ini daripada Johor. Nampak ni? Pada rasuk is like exhaust. Apa tu? Macam dia dah jadi orang lain lah. Ya, yeah, cuba tengok ni. Kita ada
That's why lah kelas. Kalau macam dalam tarian-tarian lama ni, memang diorang ada lah. So bomo mesti ada kat mana-mana. Eh? Bomo ni lah yang bertanggungjawab untuk suruh orang lain untuk masuk kepada penari. Okay, so sama juga macam satu lagi is apa kita kata ni tarian ni eh. So apa sama tengok adik ni cerita. Okay, so dia macam ni lah tarian dia ni. Yang tadi dia kata ada 7 puteri kan, sebab dia nak dia nak bagi sedar yang hanyut tu, yang satu yang tak hidup, yang apa, yang kita kata yang lemas ni lah kan. So jadi masa dia nak ubatkan tu, dia nak pastikan nak sembuhkan kembali ni, dia panggil bomo tu, and then dalam proses tu bomo ni bertembung dengan ada spirit yang jahat dengan spirit baik lah eh. Yang 7 puteri tu spirit yang baik lah dia kata eh. So kalau ikutkan, tengok tarian-tarian mesti ada bomo. Okay. Okay. So kalau kita dapat nampak kan kat sini lepas saja daripada ni kan, daripada ni Cia kan orang Terengganu, tanya dia pernah nampak tak tarian tu. Dia kira macam lepas saja peristiwa tu nak pastikan laut tak bergelora supaya nelayan boleh macam menangkap ikan dengan lebih tenang. So jadi diorang ada proses memuja pantai tu. So ada setiap bulan mereka akan bawa the nasi kunyit, nasi warna kuning tu disertai dengan adalah makanan tertentu untuk dijamukan pada spirit dekat laut tu supaya nanti laut tu tak bergelora. So perkara tu dah tak boleh buat lagi kelas. Kalau dibuat juga maka itu ada satu unsur yang mistik dan berdosa lah. And then cuma yang dikekalkan tu tarian tu saja. Itu pun kadang-kadang ada yang orang, biasalah orang argue kan macam unsur-unsur syirik dan sebagainya. Bagi saya number one is intention. If you do because for the sake of the like macam tourism kan, macam pelancongan untuk preserve kebudayaan, ia tidaklah menjadi satu kesilapan yang besar eh. Intention tu number one. Okay, dia buat persembahan tadi tu, imagine itu just like kita kata simulasi apa tu, atau macam persembahan teater semula saja. And then ada juga orang argue cikgu, kenapa macam penari-penari Melayu ni mereka kan beragama Islam, sepatutnya tak boleh membuka tudung mereka, mereka tak show bahagian rambut dan sebagainya. Yang ni saya sukar juga nak bagi jawapan eh. Sebab apa, yelah you know right, keadaan kat Malaysia ni, jadi perkara tu dia kena, itu hubungan dia dengan Tuhan lah eh, dia punya tanggungjawab dia. Faham eh kelas ni? Even kita pun kat persekitaran kita banyak juga kan situasi yang macam tu kan. So jadi itu adalah hubungan dia. Memang kita tak nafikan geografi kita dekat Malaysia ni kan, daripada dulu lagi dah dipengaruhi macam pelbagai kepercayaan. Jadi dengan tu situasi yang berlaku pada hari ini, kita harap ada hadirlah kesedaran ataupun hidayah dalam diri individu tersebut. So saya tak berani nak komen kalau you tanya macam ni nampak rambut semua cikgu macam mana. Okay, next seterusnya ialah muliakan yang tua dengan konsep kekeluargaan. Okay, dalam konsep orang Melayu ni, diorang banyak cerita-cerita rakyat ataupun cerita dongeng. Selalunya macam memberi satu values ataupun nilai kepada anak-anak muda eh. Dan daripada dulu lagi sebelum dan selepas Islam, perkara yang sama dinyatakan, iaitu macam contohnya apa kita kata
cerita-cerita yang mengingatkan masyarakat supaya berbuat baik dengan ibu bapa. Eh. Salah satu saya bagi contoh cerita batu belah, batu bertangkuk. Ha, so, cerita batu belah, batu bertangkuk ni kalau kita nampak dia cerita tentang mak dia nak pergi ke keluar bekerja, bertani. So dia janji dia dah sediakan makanan, dia kata tinggalkan makanan sikit untuk dia. So jadinya bila dia balik, makanan tu dah habis, so dia pun merajuk and then dia pergi masuk ke satu gua nama batu belah tu. Dia panggil batu belah, batu bertangkuk. Dalam Wikipedia pun ada. So dia dan dia telan mak dia. Jadi moral of the story, kita kalau misalnya ada rezeki kan, so macam kalau kita nak makan, paling simple lah bila kita makan dengan parents dan sebagainya, so kita kena pastikan mereka dulu makan. Eh? Tinggalkan rezeki untuk mereka. Ni tak kadang-kadang kan kita makan habis baru teringat parents kita. So dari dari sudut Islam, pertuturan lah ataupun adab sopan dengan ibu bapa. Paling kecil konsep dia ada disentuh dalam Al-Quran. Janganlah kamu katakan ataupun bahasa Arab ada ayat dia tersebut, wala takul lahumma uffin wala tanharhuma. Maksudnya janganlah kamu katakan pada ibu bapa kamu. Macam contoh kita kadang-kadang cakap ish lah kan, atau macam ala kan tak nak buat. So jadi perkara tu adalah salah satu yang disentuh dalam akhlak dan juga konsep adab dengan ibu bapa. Jadi benda yang sama sebelum dan juga selepas, jadi benda tu dikekalkan. Okay, dalam hubungan kekeluargaan, untuk merapatkan hubungan, kita memerlukan konteks silaturahim atau persaudaraan. Sebelum kehadiran Islam lagi, konteks ni dah berlaku. Sebab apa apa kita kata orang Melayu ni dalam dia punya konsep kekeluargaan ni memang mengutamakan ikatan yang sangat kuat. So, jadi dengan itu mereka mempunyai gelaran-gelaran tertentu. Ini sebelum Islam lagi. Macam contoh Pak Long, Mak Long, Abang Long, Abangah. Kalau Cina panggil tai kaci semua kan. Apa lagi panggilan dalam tamadun Cina? Tai kaci, tai apa lagi kan, abang besar, abang kecil, pak cik besar, pak cik kecil. Lepas tu kalau lagi orang Melayu dia ada pak lang, pak ndak, pak ngah. All those names kan panggilan kita kata tidaklah dibatalkan kerana ia masih sesuai dengan konteks silaturahim. Dengan panggilan tu automatically dia akan merapatkan lagi hubungan. Okay, next. Seterusnya kita lihat pada konteks bagaimana hubungan masyarakat Melayu dengan persekitaran. Menghormati, meraihkan tetamu, bertimbang rasa, bercakap dengan adab sopan, bermesyuarah, berbincang-bincang dan suka saling membantu melalui konsep gotong royong. Perkara ini dah berlaku sebelum Islam lagi. Alright? Last, that's why lah mereka bila bertutur dengan orang lain menggunakan adab perkataan yang sopan dan bahasa kiasan. Dan lagi kalau ada tetamu yang datang ke rumah, mereka akan membuat satu hidangan ataupun sambutan yang meriah. Dan mereka sangat terbuka dengan kehadiran orang lain walaupun tidak dikenali. Dan bila berlaku masalah, mereka akan suka duduk sama-sama berbincang-bincang. Itu kita panggil mesyuarah. Adab sopan dalam tutur kata, macam contohnya mereka suka berpantun. Kalau dia nak like cynical, macam sindiran lah dalam sindiran ni. So dia, kita kata apa nama, melalui kata-kata yang berlapik. Cumi mana ni? Prof. Saya ingat ni dia punya profile picture dia. Dia mana babe? Siapa kumpulan dia, tolong panggil sekejap. Anyone boleh bantu cikgu? Ni ketua ni. Okay, bagus dah turn in lah seorang. Thank you Yihang. Siapa tak faham boleh tanya Yihang macam nak buat. Mana ya? Kumpulan ni, tolong panggil dia kejap. Peng Juwan, Soyan Chang, Eng Wei Hong dengan Tio Leong Ho. Boleh tak? Bantu cikgu sekejap. Hai, yang ahli lain ada kat sana kan? Tak dapat kontak. Isi okey? Dia okey ke? Takut pula saya kalau budak hilang dari radar ni. Sebab kita kadang pun sama. Nak pantau juga, takut pelajar ada masalah apa-apa ke kan. Okay, nanti kalau dia dah masuk beritahu saya. Mungkin tertidur. Jangan kata dia pergi sembahyang Jumaat pula kan. Alright. Now class. Tak apa, nanti kalau dia dah masuk beritahu je cikgu. Share dekat dia. Seterusnya. Apa tadi? Macam contohlah kan. Diorang kan suka berpantun-pantun kan. Berperibahasa bila nak tegur kan. Macam kalau hari ni, pelajar hari ni kan, kita suruh berpantun, kita kadang susah nak tahu maksud dia kan.
Ya, contohlah kalau hendak menjerat rusa, siapkan tali disimpul erat. Kalau hendak berbuat jasa, tetapkan hati, betulkan niat. Ha, ni apa lagi? Rusa lari ke padang datang, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Apa guna berkain batik kalau tidak memakai capal? Apalah guna beristeri cantik kalau tak pandai melumbuk sambal? Maksudnya dia suruh kita belajar memasak kan. Dan banyak lagi lah pantun-pantun adat ni eh. Dan lepas tu ada juga peribahasa, simpulan bahasa yang macam nak menegur apa ni dengan cara yang berlapik. Right? So yang ni nanti kita belajar next week dalam bahagian sastra mereka. Okay, seterusnya ialah hidup bergotong royong. Kelas dalam gotong royong ni orang Melayu dia ada banyak sangat pattern gotong royong dia. Salah satunya adalah konsep seperti pindah rumah. Pindah rumah ni dia kalau kita ingat pindah rumah ni bawa angkat barang-barang semua pindah tempat lain kan. So ini adalah pindah rumah tu sendiri. Apa gambar-gambar kat situ. Gotong royong. Ni kelas tradisi angkat rumah. So diorang ni macam kadang-kadang dalam falsafah dalam bahasa Melayu pun seni falsafah seni bina mereka ni ada jugalah kepercayaan tertentu juga kan. Tapi tak boleh macam saya cakap tadi tak boleh lebih-lebih percaya kepada makhluk lain makhluk selain Tuhan eh. So kalau dari sudut sainsnya mungkinlah dia nak dapat menghadap aliran angin yang lebih baik ke kan eh. So dekat sini kalau dia, kita nampak kan dia punya batu ni setiap rumah Melayu dia banyak macam ni rumah tradisional dia orang ni. Ni seni tanggam dia. Dan apa tu? Ni kumpulan yang buat pasal seni bina tamadun Cina kan yang tenon and mortise tu kan. So dia ada juga dalam rumah Melayu lama. So jadi dekat sini dia ada lubang dia jadi nak angkat dia buat pindah kat lain. Tapi bukanlah lokasi yang jauh kelas eh. Lokasi yang berdekatan je. So kalau lokasi tu jauh sangat, sudahnya sakit pinggang semua ada kan eh. So ada lagi satu konsep gotong royong orang Melayu ni kita panggil sebagai rewang masa kenduri kahwin. Kalau hari ni kita selalu ambil catering semua kan. So bagi mereka orang-orang Melayu ni dulu untuk persediaan makanan semua mereka menggunakan konsep rewang. Okay. Okay, so ini antara contoh kerjasama juga ataupun gotong royong dalam masyarakat Melayu dan ada lagi dia punya tradisi seperti kunjung-mengunjung ataupun ziarah-menziarahi. Macam contohnya yang ni kita panggil konsep sebagai baraan. So yang ni selalu kat kampung-kampung lah kelas, kat bandar-bandar ni susah sikit nak tengok eh.
So selalunya ada orang ni akan macam berkumpul kat dalam satu apa kawasan. First rumah pertama selalunya rumah ketua lah kan. So kalau ketua kampung ni dia akan beri hidangan yang macam letak kemah banyak lah hidangan-hidangan dia semua. So jadi kemudian dia akan plan lepas daripada satu rumah dia ke rumah yang lain kan. Ada menikmati makanan apa semua. Tapi diorang kena plan baik-baik lah supaya tak berlaku pembaziran makanan. Ya. So ni kita panggil sebagai tradisi baraan. Plus kalau hari ni semua tradisi-tradisi tersebut dah sangat sukar untuk kita lihat. Satu sebab disebabkan oleh pandemik, semua orang dalam pasal berjaga-jaga lah. That's why orang benda ni no choice lah kan, kita tak boleh nak ni. Kita tunggulah sampai satu masa bila semua dah clear mungkin boleh nak buat balik apa nama kegiatan tersebut. Okay, let me check first whether all of you are here with me. Thank you Leong Ho. Everyone lagi. Ni, kita punya class rep ni, Yong Chi ni. Mana dia? Dia tidur ke? Yo Easy ada, Yang Chang ada kan? Panggil panggil pula class rep ni. Assistant siapa? Siapa assistant class rep? Ni kalau kelas tengah-tengah hari, mentang-mentang hari Jumaat kan? Sedap je tidur mungkin. Panggil. Cikgu selalu tau dah banyak kali bila kelas ni, class rep. Cie selalu tak. Lambat resap. Siapa assistant? Assistant siapa? Assistant class rep? Ada tak? Siapa assistant? Ah sudah. Yihang, panggil cap. Encik Ketam ni. Belum lantik. Okey. Ha tak apalah, tak kisah tak apa, panggil kejap ni pak cik ni. Aduh. Okey, sambung balik. Kalau dia dah masuk bagi tahu, weh cikgu cari engkau ah. Bagi tahu bagaimana tadi. Okay next, kelas disebabkan kita ada lagi 15 minit ni. So then bagi tahu siapa Cie tadi kalau dia tak naik. Tu Yihang jadi assistant. Disebabkan Cie dia tak masuk kan, cakap dengan dia cikgu antik attendance nanti. Ambat masuk. boleh je, saya okay je siapa-siapa nak jadi assistant ke apa asalkan ada representative. Ni gegam aku kelas rap hilang mana ni. Now kelas pencapaian dan sumbangan. Kita pergi pada first science technology creativity. Can someone help me next week nanti? Can you remind me that I extend a bit to this part? Because saya nak kerja masa nanti next week mungkin ada nak banyak tanya pasal assignment ke kan. Nak hantar kan. So saya try habiskan yang ni. Now okay number one, kalau kita nampak dalam sistem saliran atau sawah padi dekat orang Melayu ni, diorang guna bajak tradisional lah. First sekali lah ni cerita pasal teknologi yang dijumpai paling awal, bukan hari ni lah. Hari ni dah canggih dah kan. Sebab kita lepas kehadiran penjajahan barat semua tu, sama kita ada bawa lagi tenaga kerja kan dari masa zaman kemasukan China dan India semua kan. So jadi banyak kita absorb idea-idea daripada luar. So yang ni yang tradisi Melayu yang awal. Dia ada kayu macam ni, pembajak ni macam menggembur tanah. So dekat belakang ni ada tajam dia. Kita panggil plough kan. So dan guna kerbau lah. Dan lepas tu baru bila British datang ada mesin tenggala ni. Dan barulah kita jumpa traktor Kubota like this lah. Okay, last. Ni kalau kena kaki boleh putus ni. Next. Yang kedua adalah sistem saliran. Saliran ni ada saliran perairan untuk apa kita kata domestik ataupun banyak lebih kepada pertanian. Punya saliran dekat sawah padi kan. Orang Melayu dah lama dah ada orang just gali. Dulu just gali saja sepanjang-panjang kawasan sawah tu. As long as dia dapat mengairi banyak kawasan. Tapi kalau hari ni banyak juga menggunakan teknologi yang baru lah. Okay next. Macam ni kan sistem saliran dia. Lepas tu dari sudut binaan alam bina, iaitu contohnya macam binaan rumah. Kat situ dia sebut dua je, rumah kayu, rumah kutai dengan rumah panjang. Okay, part yang ni saya akan cross sikit dengan bahagian creativity. Sebab nanti dalam binaan dia ada ukiran, lepas tu dia ada juga seni seperti apa kita kata pada masjid, ukiran-ukiran pada masjid dan sebagainya. So saya akan selitkan sikit daripada sini. Okay, this is rumah panjang, kebanyakannya kita jumpa dekat Sarawak lah.
Tapi hari ni dah agak moden juga. Kebanyakan ni ada juga yang dibina daripada rumah yang ni batu. Papan pun ada juga lagi lah. And then kita ada juga rumah panggung. Ni macam homestay selalu kan. Dan satu lagi kita lihat rumah kutai. Ini memang traditional rumah Melayu lama. Dia ikut negeri juga kelas sebenarnya ada banyak eh. Kalau orang sebelah Perak ni kebanyakan rumah yang diorang tinggi-tinggi. Lepas tu ada ni apa nama tadilah macam tadi penguat tiang tu boleh ditanggalkan untuk dia pindah bawa ke tempat lain. Okay. Dia juga boleh mengurangkan gegaran jugalah pada hari ni kan pukul berapa tadi ada gegaran kan? Siapa yang ada rasa? Tiba-tiba rasa bergegar. Saya tak ada rasa sangatlah. Tak tahu macam my family yang duduk sebelah-sebelah empang sana lah tak ada rasa. Not sure lah. Next. So dalam rumah kutai ni ada kita panggil falsafah dia juga. Macam contohnya konsep kedudukan pada rumah, right? Yang ni kita panggil kekisi. Kekisi adalah ruang kemasukan udara, angin dan sebagainya. Dia selalu direka dengan juga kita panggil ukiran-ukiran yang tertentu. Yang paling simple macam ni lah, just macam ni. Yang simple dia. So dekat dia setiap bahagian tu ada panggilan yang tertentu. Macam ni tebal layar, pemelih kan dan juga genting senggora ni. Tu pengaruh daripada Thailand lah. Even kalau Thailand pun banyak juga daripada tamadun Cina juga dia punya pengaruh-pengaruh dia. Macam ni. This is lipat kijang. Tapi kat dalam tu ada lagi kita panggil kekuda. So this is tebal layar. Tebal layar ni ada jenis yang pattern diorang okay dalam bentuk matahari. So dia ada rongga-rongga kat situ bila cahaya masuk kan. Dia masuk ke rumah. Dalam rumah so dia adalah simbolik kepada rezeki. Bila cahaya masuk tu dia kena bangun pagi-pagi untuk mencari rezeki like that. So ni salir angin juga ukiran-ukiran yang berunsur flora. Lepas tu kekisi dia kat sini. Ni macam ventilation dia lah Lepas tu ni bumbung kayu senggora untuk daripada pengaruh Thailand. Tu dia ada palung kat sini. Palung ni just like macam ada lebih sikit dekat hujung bumbung tu kan. Dia macam ada lengkungan macam longkang macam tu. So bila air turun dia akan pergi tepi. So nanti dia akan letak tempayan kat sini. You know right what is tempayan ni. This is tempayan. This one So dia ada letak dia punya batok kita panggil ni ni. Untuk siram kaki sebelum naik ke rumah. Ni pun ada falsafah juga dalam tamadun Melayu. Tangga ni kadang-kadang dia ada yang dalam 5 tu. Sekejap Okay. Macam tangga kan kadang-kadang diorang ada 5 anak tangga ni ada setengah tu dia bermaksud 5 rukun Islam yang merujuk kepada puasa, sembahyang, zakat. So bila datang Islam tu konteks yang sebelum awal tu memang dah ada tradisi pengaruh animisme dengan Hindu-Buddha. Lepas tu bila datang Islam so dia lagi selitkan dengan unsur-unsur Islamik. Prof Chung Yi baru masuk. Di mana tu? Tidur ke apa? Yes. Tertidur. Buat assignment. Tertidur. Buat assignment Okay, Cia dah masuk dah. Cia pergi mana? Tertidur juga? Ya, cikgu nampak. Cikgu panggil banyak kali tadi. Baru nak pergi tandas. Baru nak tanya pasal tarian tradisional dekat Terengganu tadi. Pasal ulik mayang. Okay, tak apa. Now, class. Lagi, okay, Anjung ada tempat menyambut tetamu. Okay. Tadi saya tunjukkan macam rumah kutai dia ada falsafah dia sendiri contohnya ini dia punya apa kita kata rentas dia ni lah apa maksud-maksud bagi setiap elemen semua ni yang bersesuaian dengan iklim di Malaysia. Okay, mana saya nak tunjuk. Ni kelas. Dia kan macam jika macam mereka ni ada kenduri kendara ke majlis apa, so diorang akan macam ada kita kata nak masuk tu rumah Melayu ni
dia kena ikut hormat jugalah. Ada macam kalau orang lelaki kan, dia kan akan pergi ke sebelah depan sini, ruang depan. This is anjung, lepas tu this is rumah ibu. Rumah ibu bukan maksudnya rumah untuk mak tu. Maksudnya memang panggilan ruang tu sebagai rumah ibu. Eh? Ruang paling utama. So perempuan dia akan lalu ikut belakang. Eh? And then dia naik sini dan dia pergi. This is pelantar and this is kawasan dapur. So dia akan stay, duduk kat sini dan buat preparation makanan. So lelaki kat sini yang kahwin ke yang belum kahwin ke. So dia orang akan, perempuan akan hantar makanan kat sini. So dia tak bebas keluar daripada kawasan ni. So ini adalah tradisi Melayu dululah. Eh? Lepas tu kan. Sorry. Thank you. Sorry. Tadi dia tak tiba. Restart. Sekejap cikgu buka balik. Ada budak kecil main game kat sebelah. Ada tangga. Sekejap. Sekejap. Saya tunggu dulu. Okay. Apa tadi cikgu cerita pasal tradisi rumah Melayu kan. So kiranya diorang ni dalam aspek seni bina juga memainkan peranan penting yang melibatkan apa kita kata maruah lah eh. So dia kira macam kita kata okey dah boleh dah. Tiba-tiba bateri loss sekejap. Okay, semua baik. Sekejap. Sorry. Okay, tak tahu kenapa suddenly biasalah komputer pun macam-macam hal. Alright. Masuk balik. Macam tadi kan tradisi rumah Melayu ni bila diorang nak keluar masuk semua tu dia memang mengutamakan lah macam maruah antara lelaki dengan perempuan kan. Tapi kan ada satu lah semalam ada student tanya juga cikgu tapi why dah punya rumah kenapa ada macam ruang dia ada satu je bilik. Itulah dia satu lah kelas. Itu yang zaman awal dia macam tak present. Masa zaman awal tu, diorang memang ada satu ruang saja kat situ dan dia ditutup dengan tabir langsir, tutup keten macam tu je. Tapi bila macam selepas kehadiran Islam, bilik antara lelaki, perempuan, adik-beradik semua adalah dibezakan lah eh. Dan dia tak boleh berhadapan selalunya sebelah-sebelah macam tu. Tapi hari ni kalau kita lihat kan orang pakai langgar je benda-benda ni kelas eh. Sama kita pun. Masa dah nak habis, tak boleh nak ni pula. Tak apalah, saya just explain je dekat sini. Tak tahu kenapa, jangan buat hal komputer ni. Sekejap. So kelas, kiranya macam dalam tahun Melayu, boleh dengar kan? Can you hear me, everyone? Okay. Tahu kenapa connection. Okay, bila lepas kehadiran Islam tu, macam tadi juga saya beritahu, ada unsur-unsur Islamik tu jugalah yang macam menyerap dalam tamadun, seni bina tamadun Melayu. Eh? Okay, lepas tu kalau kita lihat dalam aspek seterusnya, kamu tengok dekat nota kamu eh. Tolong rujuk nota masing-masing, saya tak boleh present kat sini. Contohnya, mana ni aku nak tengok ni. Dalam pakaian ataupun tekstil. Eh? So tekstil ni berkait rapat dengan konsep seperti tenun, okay? Tekat, seni batik, semua tu adalah berkait rapat juga dengan motif-motif yang melambangkan falsafah-falsafah tertentu.
Jika kita lihat seni tenun berkait rapat dengan seni pembuatan songket dengan juga seni apa nama puak kumbu eh. So contohnya selain daripada tu kita juga ada batik sarung eh. Dan batik ada dua jenis iaitu seperti batik canting dengan batik blok. Okay, saya cuba buka balik, saya dah on off ni. Tak boleh juga, tak tahu lah ni. Buka je. Masuk balik. Ya Allah, saya salah pula ada bunyi ni. Ish. Tak tahu kenapa hari ni gangguan pula. Suruh dia masuk balik please. Okay, boleh masuk balik eh. Sudah. Saya takut pula nanti bila saya record ni kan dia just yang tadi, tapi takpelah dah habis pun takpe, next week nanti saya boleh macam ni baliklah eh, saya revise baliklah yang bahagian tu. Plus lagi berapa minit je pun. Kalau bisa kata ada dua bahagian apa nama video ni takpe, saya akan cuba postlah dua-dua sebab tadi tersalah tekan pula. Okay, dalam tadi saya kata apa tekstil kan, macam tenun seperti tenun songket. Kalau lepas ni terjadi lagi tak apalah. Tenun songket Melayu ni okay, dia ikut mesin dia juga eh. Mesin kakak, jangan bising kakak. Mesin tenun songket ni dia ada banyak jenis, ada yang moden dan tradisional. Jikalah dicipta songket tu menggunakan ni inovasi yang baru ni, selalu harganya agak lebih murah. Sebab apa, dia macam guna teknik yang lebih cepat, lepas tu motif dia sama je. Tapi kalau dia guna yang macam tradisional ya, yang lama, so harga memang agak mahal, dalam RM30,000. Yang ni paling murah dah boleh dapat ratus-ratus atau RM50 ke atas lah. Tak ada nak dapat yang less than RM50 sekarang ni. Yang ni kalau dia nak custom made, dan inilah dia punya. So this is what we call songket. Selalunya sampin lah kita pakai. Kalau dulu baju juga kelas, tapi dia ikut kita kata status. Kalau zaman dulu kan ada kasta dalam orang Melayu kan, golongan diraja je boleh pakai ya, orang biasa tak boleh. Tapi hari ni pengantin semua dah pakai dah. And then tadi saya cakap lagi satu adalah tenun puak kumbu. So puak kumbu ni orang Sarawak like this. So ni pun menggunakan teknik tenun. Okay, and then kita ada juga selain daripada tu pencapaian bidang seni ni ialah batik kan. So batik ada batik canting yang ni dan juga batik cok eh. So this is batik canting menggunakan pencanting. Pak, jangan bising. Hey. Okay. Dia ikut juga harga dia, kalau dia gunakan material tekstil yang mahal macam sutera dan sebagainya, yang tu dia lebih mahal lah. So lagi satu adalah batik cok. Okay, batik cok ni adalah batik blok. Ni banyak daripada Jawa lah. Okay. This one. So this is batik blok. Right class. Okay, saya nak sentuh sikit tadi bahagian yang seni bina tadi class. Dia ada satu cerita pasal kubah masjid. So kalau ikutkan dekat Malaysia ni, kebanyakan kubah masjid memang bentuk dia macam ni. Saya bagi contoh macam masjid wilayah yang ditiru daripada masjid Blue Mosque dekat Turki. So dia dome dia bentuk macam tu kan eh. Okay, so this is the Blue Mosque yang lebih kurang sama rekaan dia tu. Okay, dalaman dan luaran. Tapi kalau kat Malaysia, apa yang istimewa kat Malaysia ni, banyak sangat yang kita kata serapan daripada tamadun lain. Macam contohnya kita pergi Melaka, kita ada Masjid Tengkera yang mana dome dia tu adalah berbentuk seperti pengaruh tamadun Cina. Ni tanya kumpulan Kihang kan, betul tak? Apa kita panggil konsep Dogong, konsep apa eh? Pagoda kan.
So lagi satu, dekat dalam dia, so, kebanyakan masjid lama dekat Melaka memang ada unsur-unsur tamadun Cina dia yang tidak terbatal kerana dia dikira sebagai satu pertumbuhan tamadun yang sangat positif berlaku pada era tersebut. Dan dia menjadi satu iktibar lah kepada generasi muda hari ini supaya toleransi tu berlaku dengan lebih baik. So kalau dekat dalam dia, kita ada mimbar. Mimbar ni adalah tempat dekat mana imam tu deliver the speech during Friday prayers. Selalunya mimbar ni macam biasa bentuk dia adalah gabungan yang Malay culture dengan Malay arts dengan the Islamic arts lah, yang like kaligrafi, arabesque, authoric yang saya cerita masa tamadun Islam tu kan. So kat sini kalau dekat Melaka, dalam dia tu dia punya mimbar dia ada bentuk macam ni lah, iaitu berunsurkan kepada unsur-unsur apa kita cakap ni, unsur kecinaan dia yang terdapat di sini. Right, so that is dalam aspek seni bina. Okay, yang lain tu berkaitan dengan ukuran timbang timbang sukat masa ni semua adalah sistem matematik. Orang dulu-dulu dia tak ada pembaris kan. So jadi dia punya jengkal hasta depa tu macam ni. Ni sejengkal, okay, ni depa, ni hasta Kalau dia nak weight timbangan, dia guna kati, tahil semua tu kan. Dia punya sistem timbangan, kita gunakan mayam dan saga. Ini macam bentuk dacing. Susah nak cari setiap sangat yang ni. Dia ada panjang batang ni, lepas tu ada piring dia tu yang akan menyukat dengan dia punya ni. Sukat dia ni So this is what we call apa nama dia? Mayam dan saga. So kalau volume kan untuk sukat lah. Tadi timbang ni sukat Diorang guna pun pengaruh tamadun Cina, leng, cupak, gantang, boyan. Ada size yang berbeza, bentuk yang lebih kurang sama. Okay. So this is antaralah sistem matematik dalam tamadun Melayu. And last kali, masa dia selalu panggil pekan adalah satu bulan. Sorry, satu minggu, pekan satu minggu, purnama satu bulan dan musim adalah satu semester, which is equal to 3 bulan. The rest of the things, kesenian, persuratan, perubatan, nanti next week saya akan ajar. Okay, week 8. Boleh tak semua buka kamera dulu kat sana kelas? Week 8, kita akan berjumpa untuk sesi pembentangan. I remind all of you, tolong patuh kepada rubrik yang diberikan ada dekat sini. Rancangan kerja khusus dan rubrik ni. Lepas tu tengok gaya pembentangan juga diberikan kat sini. Boleh lihat mana yang tak betul, mana yang betul. So next week dia akan mula dengan kumpulan. Kumpulan siapa, Bik? Kumpulan Ihang. Okay, tentang seni bina Dogong. Lepas tu baru kita jumpa. Lepas tu kumpulan kedua, kumpulan Cumi. Alright, so next week saya rasa saya tak habiskan dulu tamadun Melayu sebab memang saya nak terus bukan. Oh, sorry. Next week habis tamadun Melayu. Week 8 saya tak masuk dulu tamadun India. Saya habiskan dulu pembentangan ni Lepas kumpulan 9 baru kita pergi ke tamadun India Tapi saya post juga soalan. Right. Terima kasih semua. Any question? Sorry yang troubleshoot sekejap kat tengah tadi, masalah teknikal tadi. I'm so sorry. Iji, Yuwen, Wei Hong, mana dia? Mana? Yes, Iji, ketawa-ketawa senyum. Wei Hong, Yuwen. Okay, lagi mana? Wei Hong ada kan? Wei Hong ada dua ke? Dia punya ni. Wei Hong mana? Nampak. Tak apalah. Tak nak. Okay class, so with that I end my session now. So make sure you jawab semua soalan dekat Google Classroom. Number one, lepas tu number two, siapkan semua assignment. Terima kasih kepada kumpulan Yihang yang pertama telah hantar. So kumpulan yang lain tolong siapkan. Bye. Happy weekend. Okay, yeah, Cui, nak tanya apa? Bye-bye. Bye-bye. Welcome. Bye Shin-Chan, bye Melin, bye Yiji, bye Hang, bye Yang Chang. Thank you.
Thank you.